Sallu ala Muhammad wa sallu ala Muhammad wa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ya, jadi kita ngerasain apa ya, udah lama gitu. Jadi kita di rukia ini ya, kita ada ya, kalau saya bilang ini kan ini bukannya makhluk ya, ini hawa ini ngumpul di kepala, ini hawa negatif yang bersumber dari makhluk, bersumbernya dari makhluk, tapi makhluknya tidak ada di dalam tubuh, dia hawa nyerap. Jadi ada makhluk, misalnya nih kita diam di yang punya power negatif, nah kita diam situ lemah fisik kita, nah kita keserah, nah kita apa ibarat tukang urut, misalnya kita mulut orang dia punya energi apa negatifnya, apa kena tempelan yang gimana, di kita mulut, nah kehirup sama kita, ya itu lama-lama mendap dikit mendap jadi penyakit, makanya kalau yang udah paham itu. Ya itulah pakai masker. Ya saya udah 10 tahun pakai masker gitu. Jadi untuk apa? Untuk kita supaya hawa itu nggak kehirup sama kita. Jadi dia seperti virus. Kalau hawa itu seperti virus, penyakitnya hawa. Jadi kalau hawa itu lebih banyak ke sendawa, gitu, lebih banyak ke sendawa. Terbersihkan nih kalau dia nanti kalau emang udah terlalu banyak, kita selusurin sumbernya apa nih, apa dari amalan-amalan kita, tirakat kita, ilmu yang pernah dipelajarin ya, yaitu nanti kita bongkar ya. Lalu sekarang kita bersihkan dulu semua hawa negatif, energi negatif yang ada di dalam tubuh, khususnya di kepala, keluar kalian lewat sendawa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua aura negatif, hawa negatif, energi negatif yang ada di dalam tubuh, khususnya di kepala, lebur kalian semua, keluar kalian lewat sendawa, lewat batuk, lewat keringat ataupun entah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya kan, dia hawanya banyak. Saya kunci lagi, tidak akan ada reaksi. Tidak akan ada reaksi sendawa atau batuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuh, dia tidak ada reaksi kan? Dia bisa dikunci kalau dia hawa-hawa dari gaib. Ini bisa dikunci tuh. Biar ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi enggak dibuka portalnya. Jadi dia di dalam. Ini kalau saya buka lagi ya, dia akan sendawa lagi. Buka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kan banyak ya. Ini kasihan 1 jam 2 jam sendawa mulu gitu mulu. Saya kalau saya buka aja nih portalnya semuanya kan sendawa terus, saya buka semua portal. Ya udah, gitu aja nih sendawa. Gak ada di ketakutan, gak setelah. Ya sendawa terus sampai pulang juga begitu mulu. Iya sampai pulang, karena ini banyak secara alam gitu. Ini kasihan, saya tutup lagi. Ini kita ini aja ya. Ini kalau ini kan lama, kasihan kamu bapak ini sendawa terus nantinya. Kalau ini ya kita langsung aja dipaksa ya. Seandainya ini apa hawa negatif ini dari amalan atau tirakat ya yang kita lakukan, dia bisa mengundang menyerap hawa-hawa negatif ke tubuh kita. Ikhlas enggak nih kalau ikhlas. Kalau emang ada
nih kalau ada ya terus ikhlas, saya akan leburin aja, saya lepasin semua ya. Ya paling efek-efeknya lemes-lemes. Iya kan? Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, ini lemes-lemes dikit. Minum madu lah ya. Apa makan telur gitu ya. Kalau emang ada dari seandainya emang dari amalan-amalan kita tirakatin ya dulunya ya. Ya kita dulunya kalau emang dari itu sumbernya, nanti saya lepasin semua. Kalau emang saya kalau emang sumbernya dari itu 100%, dia langsung hilang tuh, langsung hilang sendawa energi hawa negatifnya hilang kalau emang dari itu. Tapi kalau emang dari dia menyerap ya dari lingkungan, dari orang-orang yang ada di sekitar kita hawa negatif, nah itu tidak bisa spontanitas. Tapi kalau dia bosternya dari amalan-amalan dapat keilmuan kita, saya lepaskan, dia insya Allah spontan. Tapi kalau dari menyerap tidak akan bisa spontan. Ya kita ini aja ikhlaskan ya. Ikhlas ya. Insya Allah kita ini aja ya. Mudah-mudahan ya. Ini adanya dua lagi nih, kalau ada dari sini nih. Nih dia sih ulah hati ini kayaknya kayak model kayak apa ya, booster. Lalu ini kayak seperti ada keris kecil ini, kalau dia ada kodamnya, ini nggak ada kodamnya ya, ini saya buka portal ya. Kalau dia mau ada kodamnya terjun muncul bisa narik ya. Bantu saya baca selawat aja ya, saya buka portalnya, ikhlas ya, biar dia lepasin kan kalau emang dia ini, biar dia suwi nyambut. Tinggal saya baca selawat, ini udah saya paksa nih, makanya waktu saya paksa kalau dia ada kodamnya ini langsung Bismillahirrahmanirrahim buat pemilik pusaka baik yang ada di sini, yang ada dengan selawat ini, hadirlah kamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kalau saya mesti dipegang, kalau di jam lagi pegang dia sadar. Jadi ini lagi. Seandainya kamu telah menguasai tubuh, jiwa, raga dan pikiran, jawab salam saya. Assalamualaikum. Seandainya kamu telah menguasai tubuh, jiwa, raga dan pikiran, jawab salam saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang siapa? Ini siapa? Jawab. Ini siapa? Seandainya kamu jawab. Nama siapa? Saya Mujana. Allah.
ini kalau dia sumbernya dari ini, dia nanti nggak sendawa lagi. Ya rumus paling rumus di rumus bisa apa? Ya rumus rumus. Nah, kalau kita minum madu, ya kita keluar sama mata. Tapi kalau dia masih sendawa, ah itu jadi tadi dia hirup-hirup dari yang di luar. Ini kita lebur aja. Iya. Sudah duduk besar. Saya aduh, minum dulu minum. Minum dulu. Ini kalau dia masih ada ya, dia kalau bukan kita ini, yaitu dari yang kita hirup ya. Tapi kalau dia udah hilang, berarti emang dari kodam. Bukan kodam, dari amalan yang punya kita ini belajarin ya, kita tirakatin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua hawa negatif yang ada di dalam tubuh, leburlah kalian semua, keluarlah kalian lewat sendawa, lewat batuk, lewat pinggat, ataupun lewat muntah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nanti dia dari amalan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh, kalau diajak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari amal sumber awal dari amalan. Ya, tuh kalanya kali cek lagi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada, jadi bertahun-tahun. Ya, jadi kalau ada dia masih ada dia langsung. Cuma sekarang kalau yang dari itu efek paling lemas. Dia bilang tadi kan di awal kita efek lemas, minum madu, kontrol sama matung ya. Ya, kalau lah ya. Kalau coba rasain dulu. Baca selawat ya tadi kan kalau baca selawat dia sendawa. Coba. Kan kita sebur ya ini kayak pusaka ini ya, saya keris kecil neneknya nggak tahu datang dari jiarah. Suka jiarah nggak? Iya dulu bukan jiarah jerumuan ya, itu dia mungkin dia cendera masa dari neneknya. Jadi dia hawa negatif ini, makanya kan kalau orang itu kan dapat benda-benda gaib itu yang ya yang di tubuh tanpa dia sadari, kalau dia belum selaras dia bisa nyerapnya. Kalau enggak, jadi ini enggak ada pembuktian, enggak ada. Inilah sekali lagi. Ya, tahu dah selesai ya. Alhamdulillah, ntar kita kasih pagar ntar ya. Alhamdulillah, selesai.